Assalamualaikum, bonjour gorgeous. Episode masa kali ini aku bikin rujak lagi guys. Tapi bukan rujak buah ya, melainkan rujak kangkung. Kali ini aku bikin bumbu rujak kangkung yang gak mudah basi, bisa tahan berminggu-minggu gitu. Yuk tonton videonya sampai habis. Pertama, didihkan air. Lalu rebus 3 ikat kangkung yang sudah disiangi ya. Aku tambahkan sejumput garam dan baking soda. Aduk merata, lalu tutup sebentar. Rebus selama 2 menit dengan api besar. Angkat dan tiriskan. Nah, lalu siapkan saucepan, lalu tambahkan 150 gram gula jawa dan 50 ml air. Sambil menunggu gula larut, tak tumbuk rawit sesuai selera, tambahkan pula 1/2 sendok teh terasi sangrai dan 1 sendok teh garam. Ulek kembali. Dah, berhubung gula masih belum larut, so aku penyet-penyet aja. Seharusnya tadi sih gulanya disisir dulu gitu guys ya, biar cepat larut. Lalu tambahkan ulekan rawit kita ya, aduk merata. Tambahkan 3-4 sendok makan air larutan asam jawa, aduk kembali. Lalu kita angkat dan tuang deh. Here we go guys, rujak kangkung kita sudah jadi, sudah siap untuk disajikan. Hai, sebelum makan rujak, kita berdoa dulu ya. Suapan pertama nih. Nah, buat you guys yang suka dengan resep masakan Miss Ismalicious, mohon subscribe, comment, share, and like. Biar tambah semangat bikin kontennya. Nah, berhubung ini bumbu rujaknya dimasak dulu, jadi tahan lama gitu guys ya. Ini tahan berminggu-minggu di suhu ruang. Tapi nyimpennya harus di yang kedap udara gitu ya, harus ditutup rapat biar tetap awet. Kangkungnya masih crunch-crunch gitu, bumbunya kental, medok ya, dan nendang di lidah, Bo. Oh ya, biasanya aku bikin bumbu rujak kangkung tuh pakai 2 bawang gitu, which is bawang merah dan bawang putih. Dan pakai sedikit kencur, rasanya lebih segar dan autentik. Cuman kali ini aku bikin yang tanpa bawang dan kencur guys, kalian pasti suka deh, karena rasanya lebih familiar.
Biasanya makan rujak tuh barengan gitu kan ya, nyamper tetangga, barak kecerakan sambil wak-wak-wak. Nah, berhubung lagi social distancing, sok sorangan bae, Cin. Ngerujak solo judulnya. Oke, thank you. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bye-bye.